Assalamualaikum guys. Hai, bersama saya Kardok. Saya sekarang berada dekat Heritage. Heritage apa dah dekat Melaka ni? So kita Heritage apa aku tak ingat. So kita malam ni kita check in dekat Baba House Melaka guys. So ni entrance dia. Memang best. Memang best guys. Kan? Memang best tempat ni. So hotel ni baru beroperasi 3 bulan daripada video ini dibuat lah, iaitu hari ini full tarik kan, nak tarik. So bayangkan dekat Heritage punya, apa dah Heritage aku dah tak ingat, World Heritage something lah kan, World Heritage dekat Melaka ni, bandar bersejarah, bandar raya bersejarah ni. So ni bahagian, ini adalah bahagian lobby dia ke apa semualah, aku tak tahu. Ni dia punya tempat breakfast pagi ataupun cafe dia apa semua. Siap ada perigi guys. Perigi buta pun ada juga guys. Sorry bang. Masa itu depan ni laluan belakang ni. Ada juga laluan belakang rupanya. Oh, dah ada. Tadi aku tu pintu belakang kot. Ataupun itu depan kot. Aku tak sure. Bang, yo. Macam mana nak parking kereta kat sini, bang? Boleh. Boleh parking? Boleh. Better parking kat sini kan? Nah. Sebab kita limited. Siapa cepat dia dapat. Baik. Nak masuk, masuk sekarang. Weh, nanti nak jalan. Ataupun sekarang Parking sekarang, jom ke street jalan kaki je. 5 minit, 10 minit je sampai. Betul, betul, betul. Wah. Racun tu benar, bang. Racun tu racun. Benar. Racun tu benar. Macam mana aku nak pergi sini Ataupun kau ikut aku? Boleh? Jom. Biar abang ni cerita sikit lah. Abang ni maintenance kat sini ni rasanya. Asal Melaka. Asal Melaka? Asal Melaka. Tutup renovation pergi KL. Company yang sama. Company yang sama. Cerita sikit. Memang dekat setiap rumah lama-lama dulu memang kan ada pergi. Yep. Memang betul. Setiap rumah memang ada pergi. Kalau macam ni memang pump dululah. Manual pump. Manual pump. Pump air. Memang dulu macam ni yang rupa dia. Dulu dia memang style macam ni, old school. Old school lah. Old memang school. Dekat setiap rumah ada. Bangunan ni apa nama panggil ni, heritage apa? Aku dah lupa. Heritage. World Heritage something Ya. Oi, tapi memang dia beli semua, dia renovate, dia jadikan macam ni Tail order Spain. Oh. Order Spain Ya. Ini bukannya projek cikai-cikai ni. Okay, jom kita pergi clear settle parking dulu. Supaya esok tak kacau kan. Malam ni kita jalan kaki. So ini mana depan mana belakang lah. Yang ni depan main road. Ini betul-betul depan lah. Ini betul-betul main road lah, depan sebelah sini. Alright. Jom ke street belakang ni je. Ini dah jom ke street lah. Kawasan jom ke street lah ni. Museum-museum ke apa semua Ya. Kau nak macam palawan-palawan punya kubur belakang sana tu ada jauh sikit lah. Tadi saya sempat tengok makam kasturi. Ya, belakang sebelah sini. Okay, jom ni kereta saya. So kita alihkan lah. So kalau parking kat sini memang akan ada kena kupon lah sebenarnya. Kena kupon lah. Alright. So bilik saya 01 belakang sikit. Belakang sikit. Sebelah sini, depan ni. Yes, tu. Best guys, bilik ni. Memang best. Aku dapat bilik yang best. Dan tak mahal mana pun. Sekejap bang. Okey, undurkan kerusi ke belakang. Okey, tak apa, boleh. Boleh, tak ada hal ni, boleh. Boleh bang? Boleh. Kita seat bawa pun ke depan juga. Okey, abang pegang kamera. Okey, sekejap. Kita cucuk pula cushion sekarang. Alright. Okey. Lama tak buat live bang? Lama saya tak buat video. Selalu juga tengok video pergi menjala terjun sungai. Tapi hari ni tadi, hari ni aku teracun nak buat video balik selepas melihat hotel yang sungguh gempak di Melaka ini. Ada banyak pilihan tadi kan? Ya, sini banyak juga. Depan ni ada juga. Tunjuk video. Depan ni ada juga hotel Heritage. Tapi tak sama dengan hotel Baba House. Aku cakap Baba House adalah satu pengalaman yang unik untuk aku personally. Aku rasa macam wow. Dari luar nampak macam bangunan lama ni betul kan? Sekali masuk dalam, hotel daripada Spain Ya, order. Di mana? Kiri. Straight. Ni jalan straight. Yang ni tadi pergi Jonker Walk tau. Ni pergi Jonker Walk yang depan tu.
Yang ini jalan apa kalau dalam sejarah Melaka lama ni? Ini jalan tu Tan Cheng Lok. Tan Cheng Lok. Tan Cheng Lok. Ya. Ah, tapi memang abang asal Melaka lah. Asal memang Melaka. Memang Mami Monster ni dibuat dekat Melaka lah. Eh, kilang Mami dekat Aikro. Patutlah, kampung dia lah. Boleh katakan straight je tak apa. Straight, the traffic light tu boleh carry. Sini kalau nak ikut pun boleh juga, shortcut. Tapi nanti takut tak perasan terlepas nanti dah tak jumpa lah kan jalan dia kan. Saya suka hotel tadi tu sebab ruang tak sempit. Lepas tu konsep hotel ni tidak menggunakan karpet. Sebab anak saya ada masalah kulit. Kan? Allergic. Allergic. Kalau karpet ni kan ada hama semua kan. Tak ada karpet, memang best. Steam. Air dia tadi pun sedap, deras kan. Sebab kita memang banyak cawangan lah. Dekat KL ada dua. Yang Heritage Hotel tu? Tak, yang sama company lah. Yang ni kita baru take over dalam 3-4 tahun lah. Lepas tu kita 2 tahun operation. Lepas tu PKP. Kita start renovation. Lepas tu dalam masa yang renovation tu start PKP, COVID. I see. Dan buat masa sekarang ni kita baru 2 bulan lah, 2 bulan something lah plus lah running operation. Lagi best. Saya susah jumpa hotel baru kan. Kena pula hotel baru tu, gempak pula tu. Tile memang order daripada Spain. Apa lagi yang order daripada overseas? Yang kebanyakannya memang tile sajalah kita order overseas. Okay, kenapa tile tu order dekat overseas? Kenapa tak pakai tile tempatan? Kan kita antara dekat Perak tu, antara tempat orang belah batu mamar apa semua tu. Memang. Tapi ni memang dia punya konsep heritage kiri. Konsep heritage kita memang cari yang betul-betul heritage punya design. Straight. Dan traffic light tu nanti kiri. Ambil kiri. Memang kita memang cari yang untuk betul-betul heritage punya typing lah. I see. Malam apa menarik bang? Dekat area Jongker sini ni? Menarik. Jongker Street. Biasalah. Makan souvenir. Ada makan-makanan. Makanan lokal. Makan tadi guys. Aku cakap korang. Aku makan dekat. Apa tadi aku sebut nama kedai tu lah? Aku lupa pula. Dekat-dekat dengan Jongker Street lah. Dekat, dia punya kedai makanan. Kedai makan sedap gila. The Mix Cafe ke something tak apa tak. Sedap betul lah dia punya pasta. Saya ni jarang lah makan pasta kan. Lincin pasta tu dibuat dia. Masya Allah. Sedap. Sebab dia kalau hari Sabtu, tak hari Sabtu memang ada pasar malam sini. Sini ada pasar malam. Ada satu nasi lemak tu. Nasi lemak kat tepi ni, dia nasi lemak kukus. Dengan ayam berempah. Tunjuk. Kedai yang ni. Orang tak nampak. Ada pasal malam. Kau tengoklah skrin. Kau pun tak. Dah balik. Dah tutup dah pun. Orang tak nampak. Tengok skrin. Teknik ambil video guys. Tengok skrin tu. Kita masuk. Cuma nak check saja sama ada dua-dua rumah itu dalam you punya program list itu sudah bikin ke belum ya. Okey, sekejap lagi saya double check. Saya tengah access guest untuk parking ke hotel. Okey. Dekat sini ada restoran Pak Putra apa semua. Pak Putra. Ya. Yeah. Okey, masuk kiri sini. Sini. Sini masuk dia. Sini masuk dia. Okey, ambil gambar tu, ambil pergi. Ni ke banglo lama lah yang warna putih ni. Banglo lama eh? Banglo lama. Ini mesti orang kaya zaman dulu-dulu. Ya, betul. Dapat kat siapa banglo ni sekarang? Keturunan dia ke ataupun government take over? Ini tak tahu. Rasanya dia dah jual kot orang dengan orang lain. Ni hotel dia? Ni hotel dia. Mantap lah. Masuk sini, parking depan sana. Simpang depan tu. Tu banglo lama tu. Lawa lah. So, tak tahu entrance ni tadi kat sini. Bagus guys, parking untuk disability ada pun ada. Ada untuk OKU, parking pun ada. Bilik untuk orang OKU pun ada. Ada. Walaupun bangunan lama tapi bilik untuk orang OKU pun ada. Ada. Okey, sekejap. Selamat, tak payah nak bayar kupon. Dan kalau kupon pun, kalau satu buku tu pun dalam RM6 lah untuk satu hari. Tapi kita duduk sini sehari je.
Tapi kalau oh, sehari RM6. Satu buku tu RM6. Kalau untuk yang sekeping tu 60 sen lah. Kalau untuk satu hari punya ada RM5 sekeping. Aha. Ada untuk satu hari untuk parking Airbnb. I see. Tapi kadang dia orang sayang RM5 kena bayar RM30. Punya pasal kan? Punya pasal. Sanggup oh. Okay, comparekan RM5 dengan RM30, dia orang lebih suka bayar RM30 daripada RM5. Tak biasa. Alright. Okay. Okay, bang. Okay. Tadi aku punya kabel bukit. Alright. Okay, saya nak pergi tengok bilik pula. Okay. Buat video kat bilik, guys. Allahu Akbar. Okay. Alhamdulillah. Stylo lah tempat ni. Memang stylo. Ini sebenarnya kan lagi akan kami susun akan jadi bilik lagi lah. Oh, maksudnya dia akan tambah ha? Ya, bangunan yang saya betul. Saya betul. 22 rumah tidak termasuk dengan kita punya pelajuan Dewan Rakyat. Hush, lain macam. Bentar-bentar nak election. Okay, okay. Terima, terima. So, jangan risau untuk laluan orang Kurapaya pun ada eh. Disediakan untuk kursi roda. Kan? Makan sini boleh apa tu order bilik ke tak? Dengan dua macam ni sekarang tak pasti. Makan kat sini adalah. Ha, makan kat sini ada, tapi untuk sampai pukul berapa saya tak pasti, kena tanya chef lah. Kena tanya chef. Ni menu-menu yang ada kalau korang nak makan. Eh, sup, appetizer. Bro, untuk room service ada tak bro? Untuk room service ada tak? Order room service ada tak? Order room service. Saya tanya chef dia. Ha. Dia kena tanya chef lah. Ah, okey. Tak apa, tak apa. Tak ada. Alright, tak apa. Thank you, bang. Bilik gua. Bilik baca library. Ha, sudah baca library lagi. Ha, itu dulu-dulu punya bahasa, guys. Oh, tile dia. Oh, ni apa? Kerusi beradu. Siapa tu? Nyonya of the 1910 tahun 2010. Typewriter. Dummy. Buah saga. Gasing. Alamak, ada gasing. Kat sini pun ada perigi. Bayangkan dulu adalah satu rumah. Satu rumah yang telah ditebuk. Yang telah ditebuk. Yang telah dijadikan sebagai bilik hotel. Tapi ini ada satu lagi telaga, guys. Banyak dia ada dalam bilik kita tadi lah. Tapi dah blok lah. Dalam memang setiap rumah-rumah ada telaga kan? Rumah, kalau rumah zaman dulu dia tak besar. Tapi dia panjang ke belakang. Ya, biasa lah. Dia macam rumah panjang lah. Dia nampak panjang tapi sebenarnya melebar ke belakang kan? Korang tengok guys dia punya beranda ni. Memang epic guys. Oh, lift dia pun besar. Berapa ramai orang boleh keluar daripada lift. Bayang lah. Tak besar mana pun tapi macam mana ramai orang keluar ni. Lain macam. Ni macam Doraemon juga. Kan? Betul-betul. Itu Doraemon. Dekat atas kalau nak tengok daripada rupung boleh juga. Boleh? Boleh? Jom? Boleh? Jadi pun nak ke roof juga? Baik, baik. Kita ke roof sebentar. Memang easy access untuk apa tu? OKU. Ya. Yeah. Bagus lah design dia. Sebab owner punya anak dia engineer sebenarnya. I see. Dia belajar daripada ada study dekat US. Owner Singapore lah. Aha. Alamak. Ho, inilah dia. Inilah tadi banglo orang kaya tu. Tapi yang ni tak take over lah. Macam dalam filem Assassin's Creed aku sekarang ni. Batman Forever. Taman Warisan Dunia, World Heritage
apa orang panggil benda tu, aku dah tak ingat. So inilah roof dia. Boleh buat event atas ni. Mantap, mantap. Alright bang, saya balik-balik dulu bang. Okay, baik. Alright, assalamualaikum. Racun itu benar. Tiba. Racun itu benar. Dia memodernkan unsur-unsur lama. Bangunan yang lama tapi dimodernkan. Best guys, best. Memang best. Memang best. Salah tingkat 2. So ni beranda nak menuju ke bilik saya. Bilik. Assalamualaikum. Okey dah, saya sembunyi dah. Okey, saya sembunyi dulu tau. Tak ada, tak ada. You duduk je belakang pintu tu. Okey, check out kita punya bilik. Satu yang ini nama dia king size sayang. Ini junior suite. Bilik kita ni nama dia junior suite. So kita dapat bahagian beranda tu lah. Yang tadi korang nampak dekat jalan raya tu. So this is the, tak ada. So this is the queen size. Dan Alisa Zaral akan melompat-lompat tengok. Oh cantiknya, cantiknya. Nampak tu? Ah. Tak boleh buka habis tapi korang boleh buka macam ni. Kejap nanti dia dibuat. So Alisa dekat situ. Lepas tu, ni bilik air dia guys. Nampak air dia tadi tu memang best. Kejap, saya dah ke mana-mana. TV dia ni guys, aku nak cerita kat korang. TV dia ni, mana remote dia? Kejap eh. Ah, sekejap. Korang tengok remote dia, ada Disney, ada Netflix. Korang login je lah Netflix korang. Tapi Disney tak payah login, memang dia dah ada kat situ. Sorry, tak nampak. Ah, okay, ha, macam ni. Ada movie, movie tak ada tengok. Aku tak tahu Prime lah. Tengok Prime dapat tak. Prime boleh. Kalau korang ada account ah, tak payah. Tak ada account kau kena login lah. Tapi Disney tak payah. Dia dah memang boleh pakai. Best. Anak-anak boleh tengok kartun-kartun dia. Okay tak Baim? Okay tak Sasha? Okay lah. Alright guys, thank you for watching. Check out Baba House Melaka. I see you guys next time. Thank you for watching lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.